Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau review oven mini merek Kirin tipe KBU 90M. Ini kemarin belum sempat unboxing, sudah terlanjur dibuka sama anak-anak. Satu set itu kita dapat ovennya ini, satu loyang sama satu ini apa ya, ini enggak kayak gini. Nah, di dalamnya itu ada dua tempat buat naruh ini loyang, jadi bisa di bawah, bisa di atas ini, bisa kita taruh dua gini. Tapi untuk yang tipis ya, misal roti bakar gitu, bisa untuk dua slide ini kita sama bawah ini. 600 watt, tapi biasanya, tapi di rumah itu listriknya 450 kWh kuat, asal yang lainnya dimatikan. Untuk temperaturnya mulai 0 sampai 250, ada timernya juga, jadi otomatis ya. Di sini ada petunjuk penggunaan untuk bakar 8 menit, hotdog 10 sampai 14 menit, pizza 9 sampai 13 menit, hamburger 2 sampai 5 menit, steak 22 sampai 28 menit. Harganya di kisaran 500.000. Kalau buat bikin sarapan enak ini. Cocok untuk dipakai sendiri ya, minimalis. Di sebelah sini ini, yang sebelah sini ada kayak semacam angin-anginnya, hanya metal. Terus ini dari tempered glass ya, seperti ini. Untuk pengapiannya di dalam, atas bawah ini. Coba kita nyalain, matikan kulkas. Itu dinyalain, nanti lampu indikatornya nyala seperti ini. Nanti kalau waktunya habis kesini, biasanya langsung mati otomatis sendiri, jadi nggak takut kosong. Nah, itu mulai nyala yang pengapiannya. Nanti kita coba untuk magang pizza ya, matikan dulu nih.